Ya. Dia tuh tipikal-tipikal kayak mie tipis keriting seperti ya. Mie kampung. Iya, tuh kayak gini nih tekstur mie-nya. Kayaknya ini langsung kita racik aja yuk. Oh, racik langsung ya? Iya dong. Iya bener-bener. Tuh. Kasih kecap, cuk. Kita kasih saus. Rica. Tuh, wuih. Kita icip sih mie ayamnya. Wow. Yuk. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku, I like banget. Karena tekstur dari si mie ayamnya yang tipis tapi bertekstur. Dia tuh bukan mie lodong. Jadi ini pas banget. Jadi kita masih bisa ngerasain kekenyalannya sedikit. Kekenyalannya betul ya. Dilihat tuh. Apalagi pas kita seruput tuh dia nggak putus-putus ya. Benar. Ini rasanya benar-benar endol surendol, tekendol-kendol, ngunah. Ngunah. Minyaknya juga berasa banget minyak bawangnya, bawang putihnya ya sama minyak ayamnya. Ini juga enak, tipis terus garing banget ya. Nah guys, ini ya. Udah